vokalis band rock Saint Loco disiram cairan kimia oleh orang tak dikenal usai foto bersama fans di sebuah hotel di Malang, Jawa Timur. Akibatnya sang vokalis mengalami luka bakar. Vokalis band Saint Loco, Barry Manoh, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Saiful Anwar, Malang, Jawa Timur. Barry mengalami luka bakar di bagian kepala dan dadanya. Barry kemudian akan dibawa ke Jakarta untuk mendapatkan perawatan yang lebih intensif. Belum diketahui apa motif dari penyiraman cairan kimia ini, pelaku penyiraman yang berbaur bersama para fans Saint Loco sempat dikejar oleh rekan Barry, yaitu Johan Tirta. Namun pelaku melawan dan berhasil kabur bersama rekan yang mengendarai sepeda motor. Kini polisi sudah mengantongi ciri-ciri pelaku dari rekaman CCTV hotel.